بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير أما بعد قوم المسلمين المسلمات حذرين حذرات سدرة سدرين مناب بن بردا الحمد لله كتاب بقي إني كنبلي ليبرتموكا الله سبحانه وتعالى دي تمبات rumahnya di majelis yang mulia di pagi yang penuh berkah setelah kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah kita sama-sama duduk di majelis ini untuk membaca ilmu dan mempelajarinya supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha beramal di dalam Agama yang mulia ini, berdasarkan panduan dan syariatnya, <coughs> berharap apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita fahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bisa kita tegakkan dalam keseharian kita, serta kita berharap pula dari zikir-zikir serta doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik untuk mencintainya dan mengikutinya apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Karena orang yang mencintai terhadap yang dicintai selalulah dia mengikuti Selalulah dia berusaha melakukan apa yang ia sukai. Maka lakukan apa yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari urusan agama ini dan tinggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar amal kita berkualitas dan agar ketaatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Ummah Masih dalam pembahasan Sunnah Nussalah Sunnah-sunnah di dalam Ibadah Salat kita Terakhir kita Sampai pada pembahasan Ya At-Tawarruq uh, Fi Akhir Fi Wa ya, Kita duduk tawarruk Ya Di duduk at tashahud akhir di mana kita duduk di atas uh, lantai di mana pantat kita kemudian di mana kaki kiri kita ya di mana kaki kiri kita ya me <coughs> menyilang arah ke kaki kanan nah kemudian al-isyaratu bisabbaba fi at al-awwal wa ats-tsani kita al-isyarat ya dengan menegakkan jari-jari me telunjuk kita mengisyaratkan dengan jari-jari telunjuk kita di at-tashahud al-awwal dan at-tashahud ats-tsani wa yuharriquha digerak gerakkan ya, ya itu di sini adalah uh, berdasarkan uh, hadis Wail bin Hujr uh, di mana dia menceritakan summa rafa'a ya asbi'ahu asabi'ahu faraitu yuharrikuha yad'u biha jadi setiap uh, ada gerakan ya syahadu alla ilaha illallah di sini disebutkan fa sumya sababa yusharu biha tauhid disebutkan sababa ya karena mengisyaratkan kepada tauhid ya fa yajma' bainal qawli wal amal di mana lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maka digabungkan antara al amal dengan ucapan kita nah ini kemudian as-salatu wa tabrik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fit-tashahudil awal kita di mana disunahkan untuk membaca selawat Ibrahimiyah ya, mengucapkan selawat atas Rasul dan keberkahan juga atas Rasul serta keluarganya. Ucapkan salat kepada Nabi Ibrahim AS dan kepada keluarganya serta keberkahan untuk keluarganya. Nah, ini juga dianjurkan berdasarkan eh, berdasarkan eh, eh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di tasyahud akhir ya, "Anna kana yusalli ala nafsi." Fi tashawudil awal wa ghayru. Kamar wahu Abu Dawud. Eh, Abu Awana. dalam sahihnya dan An-Nasai juga di dalam sahihnya. Kemudian, setelah itu di antara sunnah-sunnah salat, Ad-dua fi tashawudil akhir. Jadi, berdoa di tashawud akhir itu di ujung sebelum salam. Itu adalah bagian daripada bagian daripada sunnah-sunnah dalam salat kita. كمدين الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الاوليين من صلاة المغرب والعشاء. لماذا كتاب جهر كان بشأن. صلاة الفجر صلاة سبو صلاة جمعة صلاة دو هريرة صلاة استسقاء دو ركعات بر صلاة maghrib dan salat isya. Nah, hal ini ya berdasarkan hadis yang diceritakan yang disampaikan ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Al Imam Ibnu Qudama berkata bahwa al jahru fi al jahri wal israr fi al israr mujma ala istihbabihi wa lam al muslimuna fi ya bahwa ketika salat jahar memang dianjurkan untuk membaca jahriyah Sawah so, karena anda pun kita misalnya salat sendirian. Kalau berjamaah sudah jelas ya ada imam kita. Kalau kita salat sendirian dengan uzur tersendiri misalnya, maka pada salat-salat dimana harus jahar ya jahar, kan? Ketika salat e, harus e, dijaharkan maka kita membacanya salat jahar. Jelas ya. Ya makanya di sini kata Ibnu Qudama. tidak ada khilaf di situ maka sangat dianjurkan ya wal aslu fi dzalika fi'lun nabiy sallallahu dalilnya adalah perbuatan rasul faqad thabata dzalika bi naqlil khalf an salaf dan para ulama menukil dari generasi awal bahawa nabi betul-betul melakukan demikian ya, pada salat-salat tersebut yang di mana dijaharkan maka dijaharkan ketika dia harus disirkan maka disirkan itu adalah sunnah dalam salat so, ya kemudian faqad thabata naqlu sahaba li bahkan para sahabat saking perhatian kepada Rasul dalam ibadah ya bahkan mereka menukilkan ya apa yang dibaca Rasul pada salat-salat subuh kan ada riwayat ya bahwa nabi itu sering membaca salat uh, surat ini gitu kan pada salat Jumat pada salat dua hari raya Salat istisqa kusuf dan lain sebagainya. Salat maghrib dan isya dengan hadis-hadis yang sahih ya banyak sekali bahwa Nabi saw ya sering membaca surat itu dan sehingga sahabat menukilkan itu kepada kita ya menukilkan dalam dalam perbuatan Nabi saw bahwa Rasul melakukan hal demikian. Dan ini ada hal perkara yang luar biasa ikhwani. dalam Islam itulah yang menjadi satu keistimewaannya bahwa terjaga terjaga keilmuannya dari zaman Nabi SAW sampai hari ini. Ya. Nah, oleh karena itulah bahwa sekali lagi kita mesti memperhatikan bab ini. Kemudian, ya, di antara sunnahnya al israru bil kiraati fi wal asr, wa fi thalithati min al maghrib wal ukhrayi wal akhirataini min isya. Maka disirkan salat zuhur, salat asar dan rakaat ketiga dari maghrib dan dua rakaat terakhir dari salat isya itu disirkan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa itu disirkan? Ini kenapa dijaharkan? Itu jawabannya gimana? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi. Hal itu dinukilkan dari siapa? Dari para sahabat. Gitu kan? Dinukilkan dari para sahabat. Pada misalnya salat dua salat dua rakaat terakhir salat isya, bolehkah kita jaharkan, Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak melakukan itu. Salat adalah sifatnya tauqif, tauqifia, ya. Tawqifi. Tidak boleh kita mengada-ngada di dalam di dalam e, ibadah salat kita dalam surus ibadah seluruhnya. Sifat ibadah itu adalah tauqifi. Itu mencontoh apa yang telah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengetahui, mendengarkan melihat apa yang dilakukan apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian di antara sunnah sunah salat qiraatu ma min kita membaca surat-surat ya kita membaca surat-surat pendek atau apa saja di dalam alquranul Al karim setelah membaca surat alfa Al fatihah itu sunnah-sunnah dalam salat bahwa salat fajar misalnya adalah salat yang di mana Rasul Agak lebih panjang membacanya Banyak membaca ayat-ayatnya Bahkan surat subuh ini disebut dengan Wa ya. quran al-fajr ya. Quran Karena memang identik sekali pada surat subuh itu Bacaan Nabi ya Banyak ayat-ayat lebih panjang dibaca Wa quran al-fajr Inna quran al-fajri kana Mashhuda Ya, disaksikan oleh siapa malaikat-malaikat Allah Taala ta makanya merugi orang yang tidak salat subuh berjamaah itu diikat ya dibelenggu oleh syaitan ya tidak bisa dia mendengarkan azan atau mendengarkan azan kemudian dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke rumah al. Allah Allah makanya Subhanallah kata syekhul Islam ini ya betapa indahnya kita di dalam menikmati ibadah kita kepada Allah gitu ya, kan Andai pun mereka orang-orang yang menghidupkan malam dengan maksiat, menghabiskan waktu mereka dengan dosa. Andai mereka mengetahui kenyamanan, kelezatan ya di saat kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, ya kalaupun mereka harus membela dada-dada kita, mereka akan lakukan itu dan akan mereka ambil ya kenyamanan, keimanan yang ada di hati kita. Tapi mereka ahlul maksiat tidak tahu itu. Orang yang menghabiskan malam dengan maksiat yang dikira itu adalah kelezatan kenikmatan, itu semuanya zail, kenikmatan yang semu, kenikmatan yang hanya sementara. Bahkan di antara ungkapan para salaf bahwa maksiat ini lakukan itu kelezatannya hanya sementara, tapi awakib ya akibat dari kemaksiatnya itu adalah ya sangat lama. Penyesalan yang selalu hadir. rasa bersalah yang selalu terngiang-ngiang, dosa yang membuat hati kita semakin kasar, ya kan? Dosa yang membuat hati kita semakin tidak terasa nikmatnya ibadah kepada Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, kita dimudahkan kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dimudahkan untuk lisan kita berzikir, dimudahkan ya langkah kaki kita untuk melangkah ketika orang yang ketika orang sudah beriman ikhwani merasakan lezatnya iman sebagaimana nabi mengatakan bahwa ini bahwa, bahwa bahwa iman itu ada kelezatannya maka yang sederhana akan menjadi istimewa yang sulit akan terasa mudah betapa berat pun ujian akan terasa ringan itulah iman dan itulah peran iman dalam kehidupan kita. Yang sederhana akan selalu istimewa karena dia memandang dengan kacamata iman. Yang sulit dalam kehidupan dengan berbagai ujian, dia akan terasa ya mudah untuk menghadapi karena dia tahu Allah tidak akan pernah menyulitkan hambanya, tidak akan pernah menguji hamba tanpa ya, akan ada balasan kalau dia bersabar. yang berat sekalipun dalam kehidupan itu akan menjadi ringan dan itulah iman ikhwan, wa fi din maka hal ini kita syukuri pada Allah Azza wa Jalla kita diberikan rasa kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ya di dalam sunah-sunah salat muraat baqiyati ma warada fi sunani fi salat kita memperhatikan apa saja yang menjadi sunnah sunah dalam salat siwa ma dzakarna selain apa yang sudah kita bahas tadi wa min dzalika mazada ala qauli musalli rabbana walakal hamdu ya kita ucapan uh, seseorang setelah bangkit dari ruku rabbana walakal hamdu ba'da raf'i min ar-ruku' fi al imam wal ma'mum wal munfarid fa innahu sunnah Dibacaan seorang imam Rabbana walakal hamdu Kemudian bacaan seorang makmum Kemudian bacaan ketika orang salat sendirian itu adalah sun sunnah yang e, dijelaskan oleh para para ulama kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min zalika demikian juga wad'ul yadaini ala rukbataini mufarrijatil asabi' hina ruku'. Letakkan dua tangan kita di lutut kemudian dengan keadaan jari-jemari yang terbuka. Jadi ketika ruku' jari-jemari kita keterbuka Berbeda ketika saat kita takbir dia menghadap kiblat dalam keadaan rah, rapat sejajar dengan bahu atau sejajar dengan teli, telinga kita. Ya, kalau rukuh, itu seperti itu modelnya. Sama ketika kita sujud di mana kita tidak boleh mengepitkan atau menempelkan tangan kita ke dada kita atau mungkin perut kita kepada paha kita mesti yufarish, di buka ya posisinya di dibuka namun ya tentu tidak uh, melebihi daripada keadaan yang normal seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal ini berdasarkan sifat salat Nabi SAW dari Habib Humaid raka min Nabi kalau ruku itu kokohkan dia letakkan di lututnya ya lalu kemudian Nabi SAW membuka jari cemarinya dalam keadaan terbuka ketika ketika dia ruku hal ini juga diriwayatkan Abu Dawud dan dalam riwayat yang lain bahawa Nabi berkata kepada orang yang tidak sempurna solatnya, itu kan? Apa kata beliau? Jika rakaat fadzah rahiyatak ala lakbatik, thumma farj bain asabiak. Ya, kalau engkau ruku kata Nabi Sallam maka katakan tangan kamu ya di lutut kamu kemudian renggangkan jari jemari kamu. Hadis Rauhu Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Inilah yang menjadi sunnah-sunnah dalam salat. Semoga kita bisa perhatikan itu. Dan bisa kita amalkan agar sholat kita sempurna, rukun kita laksanakan, kewajiban-kewajiban sholat juga kita tunaikan, serta sunnah-sunnah sholat kita perhatikan, ya. Agar ibadah kita sem sempurna. Agar sholat kita bisa lebih maksimal, lebih, lebih afdal. Karena ibadah sholat di dalam Islam tiangnya agak, agama. Yang tidak memperhatikan sholat, maka sama dia merobohkan aga, agamanya. Dan kita sadar betul bahwa Nabi mengatakan ibadah salat adalah ibadah yang paling pertama di dihisab Allah azza wajalla. Bahkan Nabi mengatakan dengan kalimat jaminan beliau bahwa ketika salatnya sempurna ibadah lain sempurna. Ketika ibadah salatnya tidak sempurna maka ibadah yang lain pun tidak akan sempurna. Ibarat sebuah Ya kekuatan maka kekuatan salat itu menjadi kekuatan utama. Gitu kan. Ketika salat itu maksimal dan sempurna maka yang lain juga ikut maksimal dan sempurna. Hal yang paling ya utama dalam salat ya utama di dalam Islam adalah menjaganya. Kalau salat sudah tidak lagi dijaga, ditunaikan dengan baik tepat waktu berjamaah maka bagian dari syariat yang lain akan mudah untuk ditinggalkan. Coba perhatikan ikhwani wa din. Ketika salat ini diabaikan, tidak dijadikan sesuatu yang sangat utama dalam kehidupan seseorang, maka untuk hal yang lain akan mudah untuk di, ditinggalkan. Maka ukurlah diri kita di mana letak kedudukan salat itu dalam hati kita. Kalau salat memiliki tempat yang mulia, memiliki perhatian yang tinggi cinta di hatinya maka kemudian yakinlah itu adalah tanda keimanan dalam dada kita karena nabi mengatakan idza ra'aitar rajula ya'tadul masjid fa'shad lahu bil iman Anda, engkau melihat laki-laki yang terus bolak-balik datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah maka saksikan dia adalah laki-laki yang ber yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan doa-doa para nabi ya bahkan Ibrahim alaihissalam yang digelar dengan Khalilur Rahman di antara doanya Rabbi ja'alni muqimass salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal ya Allah jadikan aku ya orang-orang yang mendirikan salat dan termasuk juga anak dan keturunanku yang mendirikan salat ya Allah terimalah doa oleh kerana ikhwani wa khutifiddin Mari kita selalu minta kepada Allah agar kita ini dijadikan orang-orang yang selalu mendirikan salat dan menegakkannya dalam kehidupan kita. Bahkan salat merupakan ibadah yang sangat agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tinjau dari sisi syariat saja ya, ibadah salat adalah ibadah yang wajib ya. Kemudian penerimaan perintah itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Miraj. Dan ibadah-ibadah yang lain perintahnya jadi ya, diterima oleh Nabi kita ketika beliau berada di bumi ini. Tapi ibadah salat, masya Allah perlu perjuangan yang yang tidak sederhana bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. ikhwani wa kita lengkapi pembahasan kita bagi ini sedikit lagi dengan mubtila ya pembatal pembatal salat. Yang pertama adalah al kalamul amdi maazikri ya berbicara dengan sengaja, ya berbicara dengan dengan sengaja. Ada orang bicara dengan sengaja? Ya barangkali ada. Ya, kalau dia tidak faham dengan ibadah salat. Ada orang yang ya bicara dengan sengaja baik itu sendiri maupun mengajak orang lain berbicara. Ya. jadi ya sini disebutkan Kuna natakallam fi salati Yukallimu rajulu minna sahiba Wahua ila jambi fi salat Hatta nazrat waqumu lillahi qanitin nabi wa nahayna anil kalam ya ada dijelaskan oleh Zaid bin Arqam e, dulu ada e, ketika dalam saat salat ada orang yang berbicara kepada sahabatnya kepada orang yang ada di sampingnya maka kemudian turunlah ayat wa maka laksanakanlah salat dalam keadaan dalam keadaan qanithin. maka kami diperintahkan untuk tidak boleh bicara ya, dan kami dilarang ya kami dilarang untuk berbicara dalam salat. Nah, kemudian wa man nasi wal jahil fala salatu bidzalik. Ya, kalau dia lupa, ada orang lupa. Ya, ya barangkali ada. Gitu ya, barangkali ah ada. Maka hal ini tentu tidak ya uh, wadhahik ketawa dalam salat wal akil ya makan ya wasyur minum ya wan kisafil aurah termasuk aurat aurat terbuka ya, hal ini adalah hal-hal yang membatalkan wal inhiraf al kathir an jihatil kibla berubah ya kiblatnya arah ke sini tapi ngadapnya arah ke sana ini kan al inhiraf itu tidak benar ya wal abath al kathir kemudian banyak sekali melakukan perkara-perkara yang ya yang uh, tidak dituntut di dalam salat al mutawali fi salat intiqas tahara Batal wuduk kita dengan keluarnya angin atau keluarnya ya e, yang lain. Maka ini semua adalah hal-hal yang yang membatalkan ibadah salat kita ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, mengatakan bahwa e, adapun gerakan-gerakan kecil yang, yang dibutuhkan entah gatal di sininya, entah apa yang perlu diharus dibereskan ya. Makanya gerakan-gerakan yang ya misalnya dalam salat kita menggonta-ganti e, membolak-balikkan peci dan seterusnya kalau orang Arab itu kan pakai gutro aja diperbaiki, kemudian ditarik lagi diluruskan. Itu kan gerakan-gerakan yang membuat kita tidak khusyuk di dalam di dalam salat. Hal itu ditinggalkan ya. Karena itu akan bisa membawa batalnya salat kita ya. Bahwa ketika gerakan kecil yang mesti dibutuhkan itu dibolehkan untuk kita lakukan ya shalla nabi 'alal mimbar wa nazala wa sajada 'al ardi kemudian nabi SAW alaihi ya sujud di atas uh, tanah kemudian wa fataha li aisyah al-bab wa huwa fi salati ya bahkan nabi buka uh, pintu uh, rumahnya dan dia ke dalam keadaan so, salat wa dan seterusnya kemudian at-thaharah dalam bab thaharah ini memang kalau batal tidak boleh disembunyikan Karena salat itu sama kita dalam memiliki rahasia kita kepada Allah Azza wa dan kita sedang menghadapnya. Jangan pernah kita uh, ini ada orang yang dengan angin. Nah, itu itu akan rugi sendiri salatnya. Salatnya batal ya. Hatta walau kana imam. meskipun dia seorang imam mundur. Maka yang belakang mah maju. Ini gimana nih malu saya. Enggak bisa. Itu kan Anda bertanggung jawab terhadap makmum. Enggak bisa. Imam batal sudah mundur. Dalam Islam begitu. Ya. Maka mundur sudah dengan teratur dan makmum tidak boleh mencela imam. Kenapa lah orang ini jadi imam kok batal? Tidak, itu hal yang biasa terjadi. Yang namanya orang buang angin itu, itu sesuatu yang fitrah kita ya. Bahkan ada orang yang membutuhkan uang ratusan juta untuk mengeluarkan angin. Wa liyadu wa Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita ya. ya. Ini harus kita jaga yang batal uduk mundur dan tidak ada tempat dia untuk dicela. Itu perkara biasa, perkara biasa. Maka kalau imam mundur maju orang di belakangnya. Ya. Maka tidak ada orang yang menyembunyikan kena malu, Karena dikatakan ini dan itu tidak. Nabi mengatakan la يقبل salata hadikum idza إذا ya hatta yatawadda. Ah. Tidak diterima salat seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai dia ber, berwudu atau bersuci muttafaqun alaihi maka ikhwan fillahuddin perhatikanlah hal-hal yang membatalkan salat ya bat hilangnya uh, kesucian kita kemudian ya, makan dan minum makanya ketika ingin salat bersihkan mulut dulu kita apa uh, ya, namanya madmadah kemudian kita istinsyak ya masukkan air ke hidung kita bersihkan semua itu ya dengan ada sisa, -sisa makanan oh ada rupanya makanan dalam mulutnya kan gitu. salat makan dia. Nah ini tidak dibenarkan, ya. Atau ketawa sendiri atau lain sebagainya. Nah, ini tidak dibenarkan dalam ibadah salat kita, ya. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW dan itu melarang. Hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tidak. al eh, Al Ibn Muzir mengatakan ajma kullu man nahfad anhu anna man akala shariba fil fard amidan anna alaihi al tidak ada khilaf kami tidak pernah menukilkan sesuatu yang berbeda dari generasi awal yang makan dan minum ya, di saat salat dengan sengaja itu adalah harus dia mengulangi ibadah salat dia. hal inilah yang bisa membatalkan salat kita dan harus kita perhatikan dan harus kita menjaga-jaga sehingga ibadah kita sempurna dan salat kita menjadi salat yang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ala nabiyyina Muhammadin wasallam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته